Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama para alumni kelas IPA 1 SMA Negeri 1 Banda Aceh angkatan 1982 melakukan silaturahmi dan makan malam bersama pada Minggu 17 April 2022. Pertemuan yang berlangsung di restoran milik Gubernur Aceh itu diikuti puluhan alumni, baik yang hadir langsung maupun melalui saluran virtual. Para alumni yang hadir virtual adalah mereka yang kini telah bermukim di luar Aceh. Di hadapan para alumni, Gubernur Nova mengenang masa-masa kebersamaan mereka ketika sama-sama masih berstatus siswa di SMA N1 Banda Aceh. Sebagai tuan rumah, Gubernur juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para alumni dalam upaya menjaga tali silaturahmi tersebut. Gubernur mengatakan, tujuan silaturahmi itu adalah untuk menjaga hubungan keakraban dan persaudaraan yang telah terbangun sejak lama. Sementara itu, seorang alumni Muhammad Sabri, yang juga ketua panitia silaturahmi tersebut mengatakan, pertemuan itu telah lama direncanakan dan baru terwujud di momen Ramadan ini. Pertemuan itu juga dikemas dengan ceramah agama yang disampaikan Prof. Dr. Fauzi Saleh S.Ag. LC.MA, yang merupakan guru besar bidang ilmu fikih UIN Araniri Banda Aceh. Ceramah singkat itu disampaikan menjelang waktu berbuka puasa. Dalam penyampaiannya, Prof. Fauzi Saleh juga menjelaskan pentingnya menjaga hubungan silaturahmi dalam kehidupan seorang Muslim.